mungkin bisa ke depan. Mohon tahan Ibu Bagus, tahan. Ya, sekali lagi saya panggil Bapak Usain Boga untuk mewakili juga untuk menyerahkan simbolis sembako. Mudah-mudahan sembako ini bermanfaat buat Bapak Ibu yang telah diberikan. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih. Sekali pesan juga wawancara sedikit. Ya, mungkin bisa disampaikan. Bisa disampaikan Kak? Yang dilakukan hari ini dan pembagiannya. Ini kita membagi sembako kepada kaum bapa, kepada santri-santri dari apa ya, panti asuhan. Artinya kita coba berbagi kepada mereka, karena memang ini semua apa zakat kepada mereka ini hak yang kita dapatkan ini, kemungkinan-kemungkinannya itu. Tuhan Allah kepada kita, dari kita untuk ke mereka-mereka sekira seperti itu. Berbagi ya. Bantuan yang didapatkan Kak? Ya? Berapa itu yang didapatkan Kak? Yang dibantu? Yang dari mana semua saja tadi ini? Ya, saya bisa ada RAS, ada Indomie, ya kita bagi. Berapa semua jumlah penerimanya Pak? Jumlah penerimanya, berapa jumlah penerimanya tadi secara... Secara simboliknya Kak tadi? Iya, iya. Dari Hakul Yakin apalagi? Hakul Yakin, masyarakat Lampung, masyarakat Karangpulang.